Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat UHAJI Banjar, kali ini saya akan berbagi lagi proses unboxing pesanan online saya, pernak-pernik hobi saya, elektronika ya. Sahabat-sahabat, coba kita lihat apakah gerangan isinya. Ini saya pesan dari Shopee ya. Barang luar negeri rasanya. Oh iya, barang yang mana yang ini saya kurang tahu juga ini. Coba kita buka saja dulu sahabat-sahabat ya. Apa saja isinya? Oh iya, ini barang dari luar negeri, berarti dari Cina ini. Karena di dalam paket ini ada beberapa pesanan saya. Pesanan saya tentang barang-barang elektronik ya, untuk keperluan alat mainan saya. Untuk bungkusnya sangat aman sekali. Nah, ini ada beberapa bentuk komponen yang saya pesan. Ini regulator dari 60 volt ke 12 volt. Oke, kecil banget ternyata untuk barangnya sahabat-sahabat. Oke, nanti saya coba ya. Nah, ini isolasi untuk sambungan kabel. Oke. Nah, ini power supply untuk lampu LED. Berapa watt ini ya? 3 watt. Oke. Dan ini untuk volt ampere. Oke, sahabat-sahabat. Demikian paket yang saya buka hari ini. Kalau satu lagi, nah ini USB ya, USB yang bisa ada 4 terminal USB. Di sini bisa dipakai untuk tegangan sampai 30 volt ya, tidak apa-apa gitu ya, bisa dipakai untuk tegangan 30 volt. Dan ini dilapis dengan anti air kayaknya sahabat ya. Oke, mantap sekali barangnya. Kita buka saja satu-satu. Ini digital meternya, ampere meter dan voltage meter. Nah, ini untuk ampernya katanya sih ini untuk 100 ampere ya. Untuk 100 ampere saya tidak bisa mencoba karena tidak terhubung dengan alat elektroniknya, nanti saja ya sahabat reviewnya. Tapi sahabat-sahabat juga sudah tahu ya ini fungsinya untuk apa. Jadi ya, nah katanya sih ini untuk 100 ampere ya, bisa ya. Oke, dan ini input untuk supply listriknya yang warna kuning untuk input pengukurnya. Nah, ini input DC-nya maksimalnya 24 volt. Kalau ini sampai 100 volt kayaknya ya, menurut di keterangannya. Oke lah, nanti saya review sahabat-sahabat ya. Saya tidak bisa review sekarang karena saya tidak terhubung dengan peralatan elektronik saya. Mungkin bisa dicoba nyala saja ini. Mungkin bisa dicoba nyala. Ke sini ya. Ke sini nih, ke sini. Saya akan coba colok. Nah, itu sudah nyala tuh sahabat. Tapi nyambungnya gimana ya? Oke. Yang mana yang mau saya review semuanya kah? Oke, yang ini belum dibuka, kita buka aja. Yang paling mahal harganya yang ini sahabat. Regulator 12 volt. Ini regulator 12 volt ya, sahabat. Coba kita buka. Nah, itu dia isinya di dalam. Katanya sih ini bisa sampai 15 ampere. 12 volt masuk kemudian keluar bisa sampai 15 ampere ya. Oke. Ini bukan penaik tegangan, tapi ini untuk penurun tegangan, sahabat-sahabat.
Apakah benar bisa sampai 15 ampere? Nanti kita coba di rangkaian elektronik saya. Oke, sahabat. Sudah saya buka semua dan sudah lengkap, tapi saya tidak bisa mencoba. Kalau ini bisa dicoba ini. Ini bisa dicoba. Oke, kita coba ya. Nah, nyala tuh. Sekarang saya akan hubungkan pengukur tegangannya. Ini kok 999 gitu ya? Seharusnya 0000. Delapan volt. Bisa enggak ini kelihatan? Ini dia. Delapan delapan lima, selisih satu ya dengan yang bawaan yang biru di situ. Ampernya saya tidak bisa tes. Oke, 941, 947 di sana 948. Oke, sahabat. Mantap. Ya, insya Allah baik semua ya, sahabat. Saya yakin dan percaya kalau tokonya baik aja. Kalau rusak juga ya saya tidak bisa mengembalikan ini. Tanggung ya, sesuai dengan ongkos kirimnya. Biasanya baik aja nih toko langganan saya. Ini dari 30 volt sampai 12 volt, 6 volt juga bisa, keluarnya di sini 5 volt. Oke. Ini untuk harganya murah sih ya, 2000, 3000, jadi saya tidak usah cobalah. Percaya aja dah. Ini juga tak usah dihitung. Penting sudah sesuai pesanan semua, saya terima barangnya. Oke. Ini kecil banget nih, sahabat nih. Kecil banget. Nah. Ini dia, kita pasang saja. Pasang saja. Nah. Tak mau dia. Dia tak mau nyentuh ini. Oke, sahabat, demikian. Terima kasih atas perhatiannya unboxing saya kali ini. Nanti reviewnya simak ya di video unboxing ini juga, di playlist unboxing saya juga untuk reviewnya. Oke, sebagaimana seberapa bisa dia mengangkat, nanti sahabat bisa lihat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.